masalah perasaan pastinya seneng sekali ya, karena saya bisa terlibat, saya bisa tergabung dalam satu event fashion di Kota Semarang, yaitu Semarang Fashion Festival 2016. Setelah 2 tahun sebelumnya, di tahun 2014 saya ikut serta, di tahun 2015 sempat vakum, dan kini 2016 bisa ada lagi. Dan pastinya berharap, sangat-sangat berharap di Kota Semarang bakalan ada atau lebih banyak lagi ya event-event fashion seperti SFF 2016. Korea merupakan negara yang cukup berpengaruh ya beberapa tahun terakhir, di mana kita bisa melihat banyak sekali aspek, banyak sekali hal yang membuat Korea menjadi pusat perhatian dunia, termasuk Indonesia juga. Kita bisa melihat salah satunya dari segi musik, boy band, girl band di Indonesia cukup menjamur ya, karena kita terinspirasi dari sana, dari Korea. Kemudian dari segi fashion, kita bisa melihat bahwa orang Korea memiliki style, memiliki selera fashion yang cukup unik. Dimana sebelumnya cowok-cowok bakal berpikir ribuan kali untuk memakai baju dengan warna-warna seperti pink atau biru muda, kemudian berpikir juga untuk memakai baju yang sedikit lebih aneh. Cuman orang-orang Korea, cowok-cowok Korea membuktikan bahwa mereka bisa memakai baju dengan model yang sedikit lebih aneh, kemudian warna-warna yang sebelumnya tidak dikenakan oleh cowok, dan itu tetap keren gitu. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa orang Korea cukup cuek, cukup percaya diri untuk mengenakan apa yang jadi style. Dan koleksi ini juga terinspirasi dari lagu dari drama Korea ini, atau soundtrack dari drama ini, yang kalau ditranslatein atau kalau di Indonesiain, kata-katanya cukup bikin sedih. Saya termasuk orang baru dalam dunia fashion di Kota Semarang. Dan pastinya saya sangat membutuhkan banyak sekali masukan, dan harus lebih banyak lagi belajar. Dan senang sekali bisa sharing, bisa ngobrol sama Mas Deden Siswanto, salah seorang desainer dari Indonesia dan salah satu idola saya juga, karena karyanya sangat keren. Dan di SFF 2016 kita sempat ngobrol, dia sempat kasih masukan juga untuk saya, tentunya buat karya-karya untuk baju saya biar lebih bagus lagi. Tentunya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk pihak-pihak yang telah banyak sekali membantu, telah memberikan support juga untuk teman-teman dan sahabat-sahabat, juga untuk klien yang sangat luar biasa. Mas, bagi the show is really great. Iya, keren banget, bagus banget. So kita benar-benar seneng banget terhibur dari awal sampai akhir. Baju-bajunya keren. Dresses, konsepnya dari overall atas ke bawah itu really nice. Ini aku pakai hari ini bajunya. Sukses buat Muhammad Bayu Indonesia. Sukses terus untuk Muhammad Bayu. Special teman saya Bayu. Bayu, sukses ya. Selamat malam Mas Bayu. Sukses ya. Anak muda hebat sekali dan desainnya luar biasa.
Jangan lupa follow Instagram saya di @muhammadbayuindo. Dan buat teman-teman yang ada di Semarang, jangan lupa merapat di Teko Deko lantai 2, Jalan Legend Suprapto, nomor 44, Kota Lama Semarang. Jangan lupa miliki batik Muhammad Bayu Indonesia. Terima kasih.